channel ini mengupas isu-isu semasa artis tempatan dan antara bangsa. Mari kita sama-sama support artis tempatan tanah air yang tercinta ini. Selamat menonton semua. Berita panas baru-baru ini. Sejak kebelakangan ini, hangat diperkatakan tentang nyanyian usahawan kontroversi Datuk Sri Alif Sukri bersama Baby Sima. Bukan itu saja, dua orang influencer juga turut dikecam teruk oleh netizen kerana sanggup memalukan diri mereka menerusi video yang tular di internet. Penyanyi rock legenda Datuk Awi turut meluahkan rasa kecewa dengan tindakan mereka semua ini yang cuba masuk ke dalam industri hiburan dan mahu bergelar penyanyi. Dia menyifatkan mereka hanya memalukan nama Malaysia, selain mengakui terkilan melihat industri seni dilacur oleh orang yang tiada jiwa sebagai anak seni. Jelasnya lagi, golongan ini hanya menggunakan dunia seni untuk kepentingan masing-masing kerana mereka mempunyai wang ringgit. Kata Awi lagi, dia sangat berharap agar mana-mana individu yang bukan dalam bidang seni untuk tidak memburukkan nama sendiri serta negara. Apa yang dimahukan Awi adalah peluang yang sepatutnya diberikan kepada generasi yang betul-betul berbakat dan ingin ceburi diri dalam industri hiburan tanah air. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.